Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Halo, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysianow.com bertajuk Khairee bakal bertanding di Putrajaya. Era kunan akan berakhir. Ini selepas timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan mahu bertanding di kerusi Khairee di Rembau di Negeri Sembilan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairee Jamaluddin mungkin bertanding di kerusi Parlimen Putrajaya pada pilihan raya umum ke-15 dan akan datang. Pertama kali di luar Rembau Negeri Sembilan yang telah dimenanginya sebanyak 3 kali. Kata sumber kepada Malaysia Now. Ini selepas timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan telah mempersiapkan dirinya untuk menggantikan Khairee di Rembau pada PRU ke-15. Ini akan menjadi percubaan pertama Muhammad menyertai politik di peringkat persekutuan selepas menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan selama lebih sedekad sebelum kehilangan negeri itu pada PRU 14 2018 yang lalu. Putrajaya yang mempunyai majoriti pengundi terdiri daripada penjawat awam dan disebabkan itu menjadi kubu kuat UMNO apabila memegang tampuk persekutuan, tidak pernah mempunyai ahli parlimen lain selain Tengku Adnan, Tengku Mansur. Putrajaya pertama kali menjadi kerusi parlimen pada pilihan raya umum 2004. Tengku Adnan memenanginya dalam 4 pilihan raya umum dan pernah mengalahkan calon dari PKR, PAS dan Bersatu. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat pagi Malaysia, bye-bye.